Baik, kali ini Aing Pro mau kasih tips buat teman-teman pengguna unit TMHK51 yang mengalami kendor pada bagian safety lever sebelah kanan ya. Nah, ini kan kendor nih. Teman-teman tinggal buka aja safety levernya, keluarin. Hati-hati ada denten pin, sambil ditahan seperti ini biar nggak loncat. Oke. Terus teman-teman tinggal cek aja bagian as penghubungnya ya. Nah, ini. Nah, ternyata bagian as penghubungnya dia udah longgar. Yang ini yang longgar ya. Ini tinggal teman-teman kencengin bagian sininya. Dirapetin lagi ya. Oke. Dicek lagi, jangan sampai over ya. Kalau over nanti jadi sesak malah. Oke, masih bisa dikit lagi. Oke. Nah, ini nih, udah pas nih. Tinggal di masukin aja gini. Oke. Hasilnya seperti ini, dia udah nggak longgar lagi. Sekarang kita coba pasang ke frame. Kita buktiin aja hasilnya seperti apa. Oke. Cek ya. Aman kan? Udah nggak longgar lagi. Jadi kalau safety levernya naik, dinaikin seperti ini. Nah, seperti ini otomatis yang sebelah kanan udah nggak longgar lagi. Nah, kalau teman-teman pakai safety lever yang ori TMHK51 itu, dia kan materialnya masih metal babe tuh. Jadi saat ngencengin as penghubungnya tadi pakai tang itu hati-hati ya, karena materialnya masih babet, jadi dia mudah rapuh. Kalau yang punya saya ini dia udah steel ya, jadi lebih aman saat ngencengin, tapi tetap jangan sampai over. Oke, kurang lebihnya seperti itu tips dari Aimpro, semoga bermanfaat. Terima kasih.